Kalau kau nak tahu, kami pi ke Jepun selama 3 tahun berturut-turut. Sebab apa? Sebab berbaloi lah. Kami travel 3 tahun berturut-turut, kos dia bawah pada RM3,000. Memang sangat murah, berbaloi selama 8 hari. First year, kami pi Nagoya sahaja dekat Japan. Bukan Nagoya Textile, no. Nagoya. Kat situ kami pi 8 hari 7 malam juga. Di mana termasuk flight, penginapan, makan kami kat sana. Makan kami bawa daripada Malaysia, kami kira sekali semualah. Train-train kami dengan beberapa entrance hanya RM2,100 untuk 2 orang. 2 orang tau, RM2,100, berbayangkan. So, apa kena book flight awal 3 hingga 6 bulan. Penginapan kami ambil Airbnb di mana pun boleh share bilik ke orang, share rumah. So kat situ harga sangat murah. Kat situ pada jimat dah. Lepas tu train-train dia, apa kena bertanya kat kaunter dia, ada package-package macam apa. Jangan malu untuk bertanya, jangan takut. Pergi je kat kaunter, dia akan tolong. Bagi tahu apa punya plan apa, dia akan suggest mana yang bagus, mana yang murah. Depa takkan katuk apa, jangan risau. Orang Jepun takkan katuk duit apa. Depa sangat jujur dan amanah. Depa akan bagi tahu package mana yang terbaik. So depa lagi bantu kita mana lebih jimat. Kita faham kita punya pelancong. Tahun kedua, kami melangkah sedikit. Dan pindah Goya juga. Dan kami tambah perjalanan kami pergi ke Tokyo. So di Tokyo dan Nagoya ni, kami belanja mahal sikit lah, RM2,500. Sebab kami pergi ke Tokyo, sebab kami ambil tiket Disneyland. Ha, best Tokyo Disneyland. So 7 hari kami bahagi, 3 hari dekat Nagoya, 3 hari dekat Tokyo. So untuk jimatkan apa punya penginapan, apa naik bas. Sebab apa? Perjalanan bas tu 8 jam, harga tiket murah. So apa tidur dalam bas lah. Bas dia tu ada macam-macam jenis bas. Hampa nak bas express, hampa nak bas macam flight Emirates tu, kau yang boleh tidur tutup muka hampa tu pun ada sebenarnya. Harga dia below 100. Kalau hampa naik train dalam 2-300, sejam 2 jam memang sampai. Tapi hampa nak kena beli hotel. Bila hampa kira-kira balik, memang bakal rugi 300-400 kat situ, tengok. So gunakan perjalanan menaiki bas daripada Nagoya ke Tokyo. So apa akan nampak dia punya sepanjang perjalanan tu. Kalau hampa tak mau tidur, Mount Fuji, dia punya kawasan kampung, kawasan pantai, dia akan lalu pelbagai tempat. Apa rasa macam best gila. Dan dia punya pemanduan tu sangat berhemah dan dia pun sangat berhati-hati. Kemudian tahun ketiga, kami tukar plan sikit. Kami plan Osaka dan Nagoya. Kami habis dalam RM2,800, mahal sikit sebab kami book last minute, disebabkan Osaka punya tempat tu mungkin mahal sikit. So kami banyak pindah randah juga. Masing-masing ada tempat menarik masing-masing. Contoh kalau dekat Nagoya, paling best dia punya Nabano 1 dengan dia punya aquarium. Dia punya Nagoya aquarium sangat besar, dia punya ikan-ikan, dia punya show semua memang best gila. Kalau kat Tokyo, of course hampa kena pi Shibuya, lepas tu hampa kena pi Disneyland. Banyak sangat tempat macam best gila, ha. Lepas tu kalau kat Osaka, of course hampa kena pi Universal Studio. So ketiga-tiga ni semua hampa boleh plan. Kalau hampa nak plan ketiga-tiga tempat ni, kami rasa maybe yang RM3,000 lebih sikit lah. Tapi better hampa pilih satu ataupun dua tempat untuk hampa fokus planning hampa. Sebab apa? Supaya hampa boleh rasa macam tempat. Kalau hampa pilih tiga-tiga ni dalam masa 8 hari, memang sangat-sangat rancang, sangat-sangat penat. So kami nak beritahu kat hampa, silalah bawa makanan daripada Malaysia. Sebab apa? Bukan sebab tak halal. Ada je kedai-kedai halal kat sana ada, untuk jimatkan apa punya kawan. Kalau hampa memang suka makanan Jepun, bawa lah wang lebih untuk beli makanan kat sana. At the same time, dia akan membuatkan hampa rasa macam untuk lebih berhemah, lebih berdikari dan lebih pembersih, menghormati orang juga. So jangan lupa, pergilah bercuti. Bye.